Sekian mendengarkan di mantung ya, di subscribe ya, terus di like dan komentar. Komentar Anda yang tunggu untuk bisa membangun channel ini ya, dan bisa bermanfaat bagi insan seni dan budaya Bali. Oke. Ampura Om Swastiastu Ratu dan Sarang Sami puniki sampun ge jag studio dia wog bener yang malah pinjang karinya le udang bengor sedang dia mare tawang ternyata ni studio wog kan mendak malu yang muka malu asara Om Swastiastu Ratu dan Sarang Sami ring dijugi melinggih magena Gusti Surya Antitya ampura pudang tiang puniki kasepan ge akedek duaning puniki sampun wenten ring studio pindah ke bintang tamu ring galas kedimangkin wanta personel saking grup Bondres napi jeniki Ketengkong Mas. Ketengkong Mas. Nggih sapun napi minap keseruan puniki Ketengkong Mas mulai jebos ngiring korek-korek puniki dados medaken puniki ring coret-coret di bawah puniki nggih wenten taler give and away. Yen kekalih pedaken sane pinih becik boleh puniki jas saking mulika berdua. Baju jasnya untuk pertanyaan terbaik. Siap. Siap. Nah, ini dan ini. Silakan dibagikan utawi di share nggih. Sirus ane membagikan utawi mangsiat punika asung kare rezekinya lancar. Nggih. Sapunika sane makin ngiring duman sapa puniki sarang-sarang dari Ketengkong Mas. Yeay. Gus. Sira niki pesen iki. Go. Iya. Sedurungku. Les kanthi kene no inget to buka penyanyi nalek-nalek malu nang. Beno no. Sekanya lah udangnya dini sangat mulai dong lewat ratu. Niki ampun yang ngajak personel kini ruwet di studio. Silakan perkenalkan diri tur maning mesapo sarang fans sudah penggemar nggih tiang Diki membagikan tanda nggih silakan nggih. Om Swastiastu, semeton ditiang sarang sami, niki nggih ring dijajem megena, semeton penggemar atau apa danane? Pencinta. Pencinta. Acara ngoke ngorde kene gitu insan seni Bali. Nah, kesarangan ditiang mungkin Ketengkong Mas, perkenalkan ditiang Gus Wid Semprul, ketan nggih. Adang dong. Adang. Gusmit semprul, semprul keren Jakarta nali adan. Lung dek ngabadan, adi semprul. Makanya dia mau takut adan. Adan. Cicing cuma aja semarang. Aja semarang, segar. Semua. Ini celeng jangan Dewi. Dewi celeng Dewi. Jangan main ngabadan semprul. Milu wale, takoni raja nih. Payah sih tinggalin. Nih cino nih. Nah jangan kuncing. Serigat. Langgap lanjut perkenalkan. Madan Ciluwung. Ciluwung. Coba perkenalkan lagi dengan Sarang Sami. Semudah di tiang Sarang Sami yang dije pada mengenah. Ah cenik alit tua bajang peceng perot yang dije pada mengenah. Di tiang puniki. Sekeng grup Ketengkong Mas. Wastan di tiang senten. Kanten nak luwung. Kanten nak luwung. Dewa Tupien. Bayu. Bayu Nirwana. Gesemprel. Ini masih lega. Ya benjelan. Hey. Sentul. Sentul. Adan pis bolong empat tuh. Zaman ilu. Zaman ilu. Yang cara. Wah masih ada. Yang cara di selat. Di selat. Cara di raga di tiang dini di sedeman. Di sedeman. Nah. Di gerio. Di gerio. Kok kartu. Di sedeman di sedeman
Sentul tuh ngomong Eruja. Eruja, Eruja Sentul. Iya, Len. Aku ada. Lu mesti ngelagai. Ngelagai. Jangan dilihat dari katanya, tapi filosofinya dilihat. Bu, mesti filosofi. Mesti filosofi, serem. Bayu, coba, coba. Bayu Nirwana. Oh, yang cuma ada madan Bayu Nirwana. Again. Okay. Isi bentamah nih. Nirwana Resort. Buah, Len. Len. Terus, terus, terus. Nama Sentul. 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 Itu ada filosofi nih. Filosofi? Sentul. 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 Se. Se. Senang. Senang. Aneh. Mentul, mentul. Oh, toh, toh. Toh. Eh, jorok nih. Jorok. Nak liu, nak liu. 116. Nggak mau balik. Ih, di jana jorok. Jumusan, sentul, mentul. Mentul, kok nih? Mentul, jorok. Ah, mentul. Mentul. Menjadi teladan untuk Bali. Dari Bali untuk Bali menghibur masyarakat Bali pada malam hari sore hari ini. Oh, gitu. Ternyata black ya. Wajah hancur tetapi datang untuk menghibur. Wajah hancur datang untuk menghibur. Apa guna wajah tampan tapi hati tidak rupawan? Aduh, perut boleh kembung. Kembung? Yang penting prestasi melambung. Apa guna wajah cantik bagikan bidadari? Bidadari? Tetapi hatinya mengandung bakteri dan tai meri. Tai meri lagi orang. Makanya jangan menjelekkan nama orang. Apa sih arti sebuah nama? Oke. Gitu. Hari ini semua nama itu memiliki arti. Memiliki arti. Luar biasa. Biasa. Sentul gitu artinya. Men semprul lah. Apa arti semprul ya nih? Semprul. Semprul. Nama panjang nih. Semprul. Semprul. Sem. Semprul. Prul. Sem itu masam. Resem. Oh resem. Penjelek. Resem. Sem. Resem. Resem. Prul ya. Prul. Prul. Isemprul masam. Tadi luwong sang punya ngadokan ada limbal. Sing gitu semprul. 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 Ye. Mondog ya. Siada di. Do ruwet-ruwet ngerti yang ada. Nak lidan berdua. Semprul. Semprul. Semprul mondog. Mulai sing arti. Sing si arti. Sing dari telu bulanan beda. Emang telu bulan harus ngerti yang ada nih. Misi. Bayu. Bayu. Bayu artinya tenaga. Boy. Tenaga. Nirwana surgawi. Tenaga surgawi. Mencari kedamaian abadi. Oke. Wih. Dolawan. Dong ke itu artinya. Dolawan. Wih. Adi lungan ada ini kenjenang. Bukan. Bukan curah. Kangen acara ini. Saya acara ini. Cain ngwale. Cina mundang. Cina mundang. Cina mundang. Cina mundang. Ambung ada. Cina mundang. Bayu Nirwana. Bayu Nirwana. Oh, Bayu Nirwana. Bayu Tenaga. Bayu Tenaga. Nirwana. Surgawi. 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 Untuk mencapai keabadian. Cari agama keabadian. Ngomong-ngomong, keteng kan ketengkong emas. Ijo bensi nih. Ya dulu. Ya dulu. Ijo bensi nya ada nih. Ane ben besi ada nih de guno keplis. Bo besi mah guna besi mah keplis. Artinya guna ini kan pesu. Guna tuh berguna. Plis jenik itu. Jenik mah keplis. Sing. Nah cara ngentot plis itu kan jenik. Plis itu bahasa Inggris. Oh plis memohon. Memohon. Memohon yang berguna. Oke. Okay. Gitu mirip. Ceng ado lemah itu. Duni yang nelpon orang sakit ya. Sakit. Sakit. Ampura sebenarnya dia yang serang sami. Sejauhnya kita datang bertiga. Cuman sebetulnya di tiang dengan kapi ambang sungkan waduk dengan nih alias 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 cerdik tunik lanter puniki sedurung endiki magojan ngarang ajak pelawak benyah nanti penasaran silakan perkenalkan diri ke sampun bangkit ke tengkong mas kapan berdirinya. Oh, Ketengkong Mas berdiri kalau tidak salah, kalau tidak lupa. Betul. Kalau tidak salah. Kalau tidak lupa, itu berdirinya 1 Oktober tahun 2013 ya. 13. 2013. 14. 2014. 2014. 1 Oktober. 1 Oktober. Berarti yang lupa ini ulang tahun lagi. Iya, sampun. Sampun nampak ulang tahun. Ingat undang. Langsung karo akan mengulang seluruh pokoknya ngay acara ini meriah 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 disponsori oleh BD apa kaltaki apa kaltaki apa kaltaki mekejang kaltaki ini penyanyi ada penyanyi ada
Pragina Bondres enggak apa sih ada? Pragina Bado. Son Bado. Mik. Ah, maksudnya mik. Apa anu mengeneng dong. Oh, tadi dua kali kan mik lain ada nih. Nak ngemik tuh nak budo. Cek, Pak Ana anu mengeneng. Oh, mik. Begitu penyanyi ada, panggung. Panggung ada. Oh, lengkap. Kan lengkap, Nen malu. Maya apa kan? Tuh, Nen. Tuh, maksudnya. Iya jaga leh mau kecam nih tadi aku di besone jeneng bayar nih gitu man. Ajar rak Bali. Lanjut silahkan perkenalkan lagi 1 Oktober 2014. 1 Oktober 2014. Nah, awalnya kita sebelum kita bertiga tiang sebelumnya berdua. Karena kita satu kampus berdua, kan? Jadi setiap acara di kampus memutuskan untuk membuat hiburan apapun itu kita mudahnya. Nah, ngai drama itu misalnya drama. Kita berdua. Arena apapun, merasa apapun tetap kita di sana sebagai ajang tempat untuk belajar. Belajar, mencari pengalaman. Dari tahun 2014 sampai 2020 sudah 6 tahun, sudah barang tentu malang melintang. Di seluruh Bali yang dengar job-jobnya niki, Tabanan, Negaro, Beleleng. Iya, sekarang Asam apalagi sudah malang melintang. Yeah. Dan juga sudah ada di luar Bali pernah di mana tuh? Jakarta. Kita jaga ke Surabaya. Ke Surabaya. Iya. Surabaya menghadiri acara undangan dari perusahaan bukan. Oh, bukan. Ini sekan. Sekan. ulang tahun Lupur Lapindo. Lupur Lapindo kan ulang tahun. Aja sekan belum siap berarti saya ngomong bisa sekan bukan menghadiri acara 17-an acara event Agustusan dari PT Ciumas Adisatwa. Dari Jakpa Group kita menghadiri diri kita membawa seniman Bali ke sana dengan mementaskan kecak dance dan juga bondres. Bondres itu adalah diwakili oleh Ketengkomas. Luar biasa pemirsa ya, bagi anda yang ingin lawakannya yang segar dan inovatif, silakan hubungi silih senunggil personilnya Wenten Gus with Semprul Wenten Sentul untuk bisa menghibur di acara-acara yang pastinya terhibur banget. Nah, puniki untuk visi dan misi kenapa sih membuat grup seperti ini ke depannya sepenapi? Ya, sudah jawab. Untuk visi dan misi cuma satu saja. Satu. Pertama, kita melihat dulu. Melihat. Yang pertama kita melihat dengan adegan atau apa namanya tari-tarian atau kesenian itu kita lihat dulu. Habis itu kita mencoba bagaimana sih rasanya kalau kita di panggung. Habis itu ketika kita mencoba, oh asik rasanya. Di sana kita bertiga dari grup punya misi untuk tetap kita saling menghargai seniman Bali dan menjunjung tinggi agar tetap kreasi seni, kreativitas seni kita tetap ada di Nusantara. Kita yang berada di Bali. Khususnya Luar biasa visi misinya. Sekali lagi majang ring seniman, angga seniman ke visi misi seni becik puniki termasuk seniman seni muda belia nggih. Muda belia termasuk adik keberapa yang ada kampus niki nggih. Cok tiang tamatan 2013. Yang 2015. Masih muda belia. Sudah bisa mempunyai implementasi tentang apa yang didapatkan di kampusnya ya. Di kampus untuk bisa mendedikasikan ke masyarakat. Nah, suka duka Ketengkong Mas. Oh, suka duka banyak sekali. Sukanya. Kalau sukanya adalah kita setelah menghibur. Ketika kita menghibur, bukan materi kita menjadi menjadi kita suka, kita tidak. Cuman kita memiliki tujuan adalah membuat ketika audiens ketawa, itulah rasa bangga dan rasa suka kami. Itu rasa suka kami. Ketika rasa suka tiang pedi sendiri sama sebenarnya kalau yang pertama, artinya bisa memuaskan para penonton gitu. Bisa membuat mereka ketawa, senyum. Ketawa itu adalah sebuah kepuasan dari seniman dari Pergina. Napi pun itu pasti kentan. Dan juga kami profesional. Profesional.
dalam hal waktu. Dalam hal waktu. Kalau kita disuruh manggung misalnya jam 5. Jam 5. Jam 4 kita sudah di sana. Walaupun masih sepi. Iya. Walaupun masih sepi karena prinsip yang dalam grup nih, grup ya. Apa lebih baik kita menunggu daripada kita ditunggu. Ya. Mantap, luar biasa. Sama seperti tadi, kita disuruh jam 5, kita jam 5 sudah di sini tapi Bapak terlambat. Dena gitu. Jadi lawak jadi ping lawak-lawak. Ini ada misi-misi. Ben ingat boja lawan yang gini. Masakan mana? Dia yang mau yang sudah dia banyak. Karena gini. Karena pancingan Bapak itu terlalu enak sekali untuk dimakan. Iya. Aduh, kalau suka duka kami banyak sekali. Banyak sekali ya. Tentunya, duka paling banyak dari sebelum tentunya sebagai seniman muda apalagi bergerut di bidang bonpres itu kan pasti banyak. Pasti. Bisa diceritakan jika sedikit. Oke. Yang mungkin yang paling duka ya niki. Nih duka niki. Nah, ada nih sedikit kecewa. Kecewa. Tapi nah, tapi yang menasih pada nasib. Suatu saat kita diajak ke rencana diajak ke Jakarta. Oh. Nah, rencana kita diajak ke Jakarta benar. Dulu. Diajak Eagle. Niki sudah sebelum Niki. Sabar. Jadi kita diajak kita untuk nari ke sana menghibur acara malam tahun baru gitu. Ya, terus kayaknya datang. Nah, kita sudah buat apa ada tontonan kumpul KTP, kumpul berkas-berkas dan buat soalan dan lain sebagainya sudah semua selesai. Dan hamin lagi sekian hari. Hari? Ada ben 2 hari. 2 hari yang nah karena tahulah yen subuh Ramadan memasuki bulan Desember, pasti seluruh jagat raya itu banyak yang namanya mencari hiburan. Nah kita sampai karena kita ada acara dan kita menyanggupi acara itu dari beberapa bulan sebelumnya. Kita memending acara yang ada di sini. Di sini. Beberapa acara kita pending. Karena kita ingin mencari pengalaman baru dan dunia. Iya, pengalaman baru. Nah kita sepakat ya kita buat setelan. Si setelannya. Iya. Dan 2 hari sebelum berangkat. Ya. Nah ternyata. Apapun apa daya. Apa daya. Semua batal, cancel, dan orang yang menghubungi kita itu menghilang tanpa jejak kemanapun tidak bisa kita hubungi. Alias sing namang ijek-ijek. Alias tidak tahu kemana-mana dan syukurnya anak enak Bali ada agat. Ada agat, nah agat semula. Saat itu, nah sing ya orang agat, ini orang agat bus anu sana ngajak semeton titian terutama yang ada di Karangasem saat itu adalah saat itu terjadi erupsi Gunung Agung. Oh waktu iya. Itu Karangasem mebraya kan? Karangasem iya. Dan syukurnya kita masih bisa ngayah dan mengabdi iya. Ke masyarakat melalui Karangasem mebraya melalui pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Seraya Pro semua sekali Serabli Seraya Pro telah memberikan kami peluang untuk bisa menghibur masyarakat dan menghibur semua di tiang sedang sami yang kena musibah. Artinya sing bener pocolnya jas. Iya. Akhirnya jas ini dipakai pada saat malam tahun baru keliling 3 kali show bersama 4 kali show bersama Seraya Pro. Luar biasa sekali dan semua semeton di tiang sedang sami sampun presiden nyarengin. Kan nggih? Iya. Luar biasa sekali niki. Lan jas punika makin akan disumbangkan secara gratis sanid mepitaken paling becik Renggala Seni Mangkin. Ya, betul sekali. Mepitaken saling becik talar yang ngidang ngibur ngupah kami. Ini kan tujuan pertama. Nah, niki sebelum dilanjut kita baca dulu nggih. Baca. Niki sampun komentar utawi membagikan sirup niki nggih. Tenukan Gus niki ngemalun tiang studio niki. Bermak aduh bene rasanya komen asana nih. Yang komen mungkin? Yang komen itu tadi buka jajani ke jadi kebuka. Buka. Liu ujo komen asana nih. Sangke Imade, mogi rahayu sarang sami seni Bali. Suk semua beli sangke Imade, suk semua. Grandong. Hore. Tadi hore.
Gusti Ayu Sri Rezeki ABS. Sekaligus. Nggih, simpang. Ring padang ngaji, sebetulnya tiang sebetulnya ring padang ngaji. Mas Rizky sehat, Om. Langsung baru sehat, Mas. Mantap. Kecut Sudano mantap. Bisa dibuka bungkus itu udah dibuka lebih yang sabar sabar ternyata sih nggak dibuka ternyata bagaimana Ken lagi oh Wendan Niki Wayan Ariani semua ngetan nge sampo nyarengin sabar banyak sekali Niki yang liu yang buka buka lu liu saja kau ini serang Sami Niki suksemo nge sampo mensupport acara ngoke ngodok ini kita Insan Seni Bali turmaning acara keren makin bintang tamu Niki saking ketengkong Mas iya Niki bintang Mang Ari sampo nyarengin Niki suksemo Mimi Siro Niki Bos Bayu gitu Niki nih ini ngerutang studio nih masal nih tekun yang lahang itu sakit nyahar lagi ya terus Wenton dalar UPK Selat mantap suksesnya supportnya UPK Wenton dalar salam ngokek rahayu dan saking Pak Tut niki suksesnya Pak Tut ya beli kalego ajus bedi wih niki salam ngokek dan salam mekrocokan wih dan mekrocokan nah, iya sebenarnya ngerocok iya ngerocok pasal nusuhnya apa kadang edo edo aduh lepe kule salam mekrocokan kalau kita lain salam jegruden salam mejegruden apa dah jegruden kalau kasal mejegrud gitu pasti menjalan terus Gusti Nyoman Martini niki keren suk semua Bu Nyoman Wenten Dalar Gusti Oka Putra niki suk semua jempolnya Dek Boka aja suk semua pe niki jempolnya Pieris Ananta bermekuah Wenten Sangke Imade super wih mantap suk semua suk jempolnya niki Yudara Nyoman keren niki nggih suk semua salam rahayu Insan Seni Bali Grandong sampun Mas Rizky sampun Gusti Gusti Ayu sampun Ari Astuti niki jag mantap maju terus Insan Seni Budaya Bali saking kita Den nggih suk semua sebentar jamaah pengajar niki siapakah lagi yang ada di sini patung masih yang tadi menjebos ale Gus Wenten Dewa Cakra jak man sekali mantap nggih suk semua Dewa Cakra wenten dalan dek buka sekali mantap nggih mantap nggih nggih suk semua puniki akeh pisan punika nggih akeh pisan iki wenten saniter bagus punika mari jebos di kasih sesuatu door prize nggih door prize saking ketenggung mas ada kaos saking di tiang nggih malu kaos sebab mebesan tuh aku mau besan dong. Mencuci. Cuma cang mau besan. Penting sih. Mau besan ada cuma cang. Iya di sideman mumah. Oh mumah. Pada lain ada dan ini mau panting. Oh yang cuma motor mau panting motor. Terus setir man. Panting setir. Oh panting setir. Oke, penikit di Ketengkong Mas, artinya kan setiap pelawak Bali atau bondes Bali kan dalam merias wajah itu pasti mempunyai sebuah inspirasi karakter. Napi karakter nih ke. Kalau Gus Jemprol napi nih ke. Kalau dia karakternya keras. Karena memang jiwa dia adalah jiwa keras, jiwa disiplin gitu modelnya. Oh, disiplin. Makanya dia keras. Kadang-kadang mondres kan sing lucu. Tapi dia berusaha untuk bisa memberikan pendidikan yang bermoral. Pendidikan moral, terutama bagi generasi-generasi muda. Gitu. Untuk berotak keras. Terus polesan ini kan ada menyerupai. Polesan ini, seperti apa? Mana orang tiang niki nih? Tiang nepo ini cara bebek, deh bodoh. Bebek sedikit. Bebek sing, bekecot. Tiang terinspirasi niki melem. Melem. Wayang melem niko. Wayang melem. Oh kadencang melem mana? Itu helm terinspirasi dari melem ampun kedan goresan pertama jadi yang buka saja di sini goresan pertama niki di dan bukan pertama menjadikan tiang berwajah dulu, seperti ini. Riasan tiang tidak seperti ini. Memang karakter memang cari melem ngalih-ngalih tapi singtainya akhirnya tiang cari guru tukang rias, yang ketemu Haji Senger. Oh, Haji Senger. Ya. Senger jauh mengincar, kita nama FB-nya. Turah Senger. Nah, beliau yang melukis wajah dia. Jadi yang cerita Senger Ragaran
begini-begini aja. Nama tiang ini, karakter tiang seperti ini. Nah, terus tiang begini adanya, begini dan nih bisa mungkin dibantu. Iya. Untuk riasan. Siap. Jadi bisa, akhirnya tiang dibuat tiang seperti ini. Jadilah seperti Semprul. Ini. Semprul. Itu Semprul. Kisah dari Semprul. Nah, terus kisah dari Sentul. Oh, kisah tiang pertama yang rias sendiri pertama. Rias sendiri tapi yang di apa yang di hidung dicunguh tiang nih. Yeah. Nganggo bola besan. Ya, ingat tiang bola. Yang dulu nih. Bola. Terus sama juga tiang karena sering di panggung mungkin dilihat sama ajinya, Ji Senger juga. Oh, ini kurang kok seperti batut sekali gitu. Yeah. Coba riasannya. Coba meriki ke Jiran Aji. Heeh. Aji yang ngerias. Aji Senger pun ngerias dia. Seperti badut emang badut. Sedikit tapi tidak menyerupai badut. Ya, sedikitnya persis mirip badut. Mirip sama badut ya. Kemudian untuk riasan dia. Jadi full riasan iki dari Aji Senger. Ya, sama luar biasa. Aji Senger memberikan inspirasi kepada generasi muda karena beliau tahu kan perlu talent-talent selanjutnya untuk melestarikan budaya Bali. Dan juga karakter yang ini ke lembut keras, agak kadang lembut, kadang keras. Lembut kadang keras. Singkarwan. Pokoknya jam tapi cara sangut sangat lembut, sangat keras. Jangan dilembutinnya ya lembut, jangan dikerasinnya keras. Iya. Dan memang agak on sedikit. On. Ya benar. Dari sononya memang. Memang dari sono dia. Tapi tamat ya kuliah. Nah, coba Kuala tamat. Enak ngorang Kuala tamat. Kuala tamat kuliah. Ini ke artinya awal ihwal dari Ketengkong Mas yang Melih Siki karena teman-teman hadir ya pasti ke ngadue ciri. Tapi ciri karakter Melih Siki itu kepis. Dia kalau dia udah memiliki karena dia adalah orang seni. Dia orang seni, dia adalah SSN. Ya, dia SSN sarjana seni tari, bukan sarjana seni nungkak. Tidak. Sarjana seni tari. Jadi dia buat karakternya sendiri. Dan tidak lepas juga bimbingan dari Tlekontong Mas. Ya, beliau tiang dibimbing dari Beli Sengap. Ya, Beli Sengap yang teknik ya, Beli Sengap. Orang ngabin satu minggu berikin. Oh, bisa satu minggu. Satu minggu ditunggu kedatangannya di studio ini. Tapi dia bukan studio cerdas. Nah, aku kurang ajar nih. Dan saya yakin pasti lebih wong daripada ini ya. Nah, ini Beli Sengap luar biasa. Sengap rumahku yang sempun mensupport kita sampai saat ini dan juga tidak lupa juga Beli Sokir ada Beli Dedi ya Beli Dedi ada Lokumbung dan juga Meme Cablak mereka luar biasa sekali. Luar biasa. Yang selalu kita memberikan kita jalan support kepada kita generasi muda dan juga Aji Botak jangan Aji Botak. Aji Botak gininya asal Bobotak Aji Botak. Aji Botak. Halo. Aji Botak juga luar biasa. Iya, di jeda ada menobrolannya peniki katanya peniki selain melawak dan memores kan ada juga tarik suara. Kan kan nggih? Mencoba tarik suara biar bisa jeda angguro meniki nak iya minum diantar makto masih ampun makto sih soang-soang beh tiang kopi ngabe huh? Kopi ngabe gula ngabe iya sih ngabe udah kon dia besi kan apa mula lacur kayaknya kita tawa lacur gini ngabe dong tawa gitu apa nih kok termos maya ya beli kementan sekedar air mineral nih disiapkan sedurung mengening terus apa dulu lagi ada oh mantan ada mengenigi beberapa Wenten dalar Wenten Niki Ima De Juniarta Niki nge langsung semua Niki sampun nyarengin Niki salam pan Sri saking nung pelaga petang nge langsung semua saking nung
dengan lagu Sukradel niki sebetulnya ditiang saking Japa Group di Ciamas ini satwa tabanan. Pun dari request ji. Request apa ya nih? Nah Yani. Wentan juri Yani. Wentan Awan Panjul lagi Panjul. Senior deh senior. Bibi kayaknya beli. Nah kayak niki mungkin akan ditunggu nih. Salam seni budaya gigi semua. Putu Wirawan Pandey niki salam rahayu beli Nirwana kita kocap niki beli Nano Sulaksana Iwayan salam rahayu kedengong masuk semua beli sambungan kita Putu Suri niki semua jempolnya Budia Ayu Budi Ayu salam mugi rahayu nggih menan Gusti Oka Putra aduh mugi seni budaya Bali tetap ajak tur lestari. Salam majang sekebondas ketengkong mas matakan kide napi arti dari nama ketengkong nike tur acara ngokek dumugi lancar tur rayu nggih malah jebol sih tiang jawab setelah sesi berikutnya nggih. Seorang pelawak, seorang pebondres tapi mempunyai talent tarik suara juga. Iya. Rencananya tiang menjadi artis sebenarnya artis dalam tarik suara. Tarik suara? Iya. Terus? Tapi dengan kondisi suara yang tidak mendukung jadinya saya buung jadinya jadi artis. Jadi ya. Tarik suara. Tarik jadinya suaranya makanya jadi bondres seperti sekarang. Iya. Tapi lah vokalnya mantap tadi ya dengan penuh penjiwaan. Iya. Walaupun selimputan tapi tetap menjiwai. Iya. Mm-hmm. Kalau bisa nanti gayanan lah lagu. Itu tujuannya. Gus dan Sentul, Semprul dan Sentul, Gus dan Semprul dan Sentul. Tadi ada seni mapitaken punika, napi sebenarnya arti atau makna dari ketengkong mas durusan punika. Iya. Ketengkong mas. Ketengkong mas. Ketengkong mas. Ketengkong mas. Ketengkong mas. Mas. Ketengkong mas. Kalau lihat dari apa seniman wayang seniman itu wayang. Ada juga kita artinya ketengkong mas. Ya, kalau di wayang nih kan wayang. Ketengkong mas artinya ketengkong. Tututan. 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 Artinya kan. Pembantunya daripada si wayang nih ke dalang nih ke. Iya, itu kan ketengkong namanya. Ketengkong. Iya. Pertamanya kita ambil dari sana. Abis itu karena mungkin ketengkong itu kita apa namanya jadikan inspirasi dari pembantu itu. Pertamanya kita kan jadi apa namanya bukan pembantu apa namanya kita itu? Adalah asisten. Iya, bahasa kerennya kita adalah iya. Asisten. Bahasa asisten. Jeleknya itu pembantu namanya. Maksudnya pembantu. Iya, tutut. Iya. Sebelum kita jadi bondres, kita adalah seorang tukang tutut. Tukang tutut. Tukang tutut bondres. Bondres. Tukang tutut bondres. Tukang bondres. Lekontong mas. Lekontong mas. Berarti ketengkong mas itu tukang tututin ke awal namanya punika. Awal, iya, awalnya. Apakah tidak ada kan ada lekontong mas, ketengkong mas apa wedan hubungan itu kaitan namanya itu? Ada kalau hubungannya ada. Ya. Itu dah lekontong mas. Lekontong kan adalah suatu wadah. Suatu wadah mas itu kan suatu harta apa? Kalau tidak salah tiang lagi harta. Harta adalah nah Riko ada harta, wenten nuntutin nih. Nah, iya. Wenten nuntutin dan menjaga harta itu. Nah, makanya dari itulah kita membuat ketika kita dituntut untuk belajar bondres. Membuatlah kita langsung diponis ke tengkong saja. Ketengkong. Nah, ketengkong. Nah, kita sendiri yang menambahi mas. Mas. Iya, karena mas dalam artian itu mas itu kan apa? Kalau kita berharga, emas itu kalau di juara satu, juara satu pasti dapat emas. Makanya kita ambil hikmah dari emas itu, tetap kita menjadi nomor satu untuk menjaga tradisi seni budaya dan Bali. Itu tradisi yang diutamakan. Jadi luung jeleknya tapi kan tradisi mau untuk sebagai nasi muda sarang aja gang Bali. Kadang-kadang kan marana muda apalagi masih muda belas berniki agak minder nggih, minder untuk apalagi mau poles-poles gitu. Poles. Woi, mau bukan tong sedian. Mau berganteng gue dari jelek gini meglo ada mau orang jelek gantengan mau payah ketimbang yang selain lagi gitu itu kan walean ada wale ada tapi secara global ketengkong emas itu adalah pengabdi masyarakat penghibur masyarakat
Nah, dari 6 tahun berkiprah, artinya pasti Wenten Sane termasuk paling berkesan. Memang bagus di semua event, di semua pementasan. Yang paling berkesan Rindije dan kesannya seperti ini. Ada pementasan yang paling berkesan? Paling berkesan ada ya? Ada sekali. Ada sekali. Banyak. 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 Silih sinungil nyanyi Sane berkesan. Yang berkesan lah nggak masalah satunya di satu tempat. Itu kita bisa tetap lucu gitu deh. Seperti anggap saja pada saat pengabdian masyarakat bersama Karangasem. Karangasem. Nah, pengabdian masyarakat Karangasem menyambut Brayel bersama Serayu Pro. Di PL ini renang nih kok. Oh, di pertanian. Ya, pertanian. Di pertanian renang kita di sana. Gedung pertanian. Sebelumnya kita sempat diajak di sana. Nah, caranya memang pengabdian kita di sana menghibur. Dan memang animo masyarakat penonton, luar biasa, menerima respon masyarakat respon sangat luar biasa. Padahal di sana adalah rumah Bondres. Oh, rumah Bondres. Ya, rumah Bondres di sana. Tuh, tetapi sambutan masyarakat sana luar biasa. Luar biasa. Dan berikutnya kami ke sana lagi dengan memang tema yang berbeda, membawakan suatu bersama artis Jakarta. Artis kalau gak salah ini ada anak itu Darius Sinatra. Sinatria yang membawa yang mempromosikan film Aisyah kalau gak salah waktu itu. Aisyah ya, bersama juga Serayu Pro. Bersama Serayu Pro juga di sana, dan tetap animo masyarakatnya yang luar biasa dan tetap menerima kita sebagai penghibur mereka dengan ya legowo lah. Iya legowo. Artinya walaupun berkali-kali tampil di tempat yang sama, tapi tetap bisa membuat animo. Padahal selisihnya itu bukan bulanan, bahkan harian. Dengan kita pemain baru, anggaplah kita adalah seorang pemain baru. Bukan setenar senior kita, jangan tongtong mas, Aji Senger dan lain sebagainya. Dan di Bondres lokal di sana kita bilang kalau orang nak asal berjumah yang ngigal pasti jengluang sama orang Bondres lokal, apalagi Bondres lokal mereka tahu seluruh wilayahnya. Nah, tapi kita selang tiga hari kita kesana lagi yo. Disambut adanya keluar biasa. Animo yang luar biasa. Ane pengeling lunga kan kene pas di pentas di satu tempat tuh menghibur masyarakat. Benjap di sone yo ngalih rago orang ngigal juma kan tuh pengeling lunga. Itu yang itu salah satu animo yang luar biasa. Luar biasa. Ratu Desa Rangsami nggih punika ketengkong mas di awal. Nah, ngiring makin ngokek lagi untuk mempertanyakan sesuatu yang lebih ngokek lagi. Wenten mitaken. Uy, banyak nih kene. Banyak ieu makna metakon urang liu ada. Liu metakon nih. Wenten Febrianti mulai jang sanggra udah muniki sampai siki-siki. Cai di sentan maco cai buka FB cai nih. Aduh, FB cange. Kene lamat kota nih. Aku 4 bulan sih manjok. 4 bulan sih manjok. Aduh. Tuh Ari PJT Niki salam dumugi rahayu sareng sami nggih semua. Wenten Guspi, wenten Tanar Komang Ari Tangkas Kuri Agung semua mantap di Guspi Kepecit Bali. Jempolannya sub semua. Nggih. Nonton hadir nyarengin Pak Yankas. Yankas. Ini penyanyi Yankas. Oh nggih. Wih, liuli. Yankas. Lah, di menggendeng nang nyanyi kan membalen itu. Desa Jaterwangi, jempol sub semua. Semua. Gus King Rahayu. Rahayu. Komang Tangkas Kuri Agung. Nggih, good sub semua. Nah, nih bejero nih pen penggemar sane metakon. Ampuro metakin kedek sarang grup ketegong mas kunabiang carane yang di panggung pas ngibur sampun kantos telas lelucone pesuang ten masih ada nyak kedek penondone kunabiang carane niki pangnya kedek penondone kik mule. Ini adalah pertanyaan yang bagus dan sedikit menjebak ya. Karena kita tanya seperti itu. Terus, jujur saja. Jujur memang. Sebagai pelawak pemodas pemula pasti menemukan hal seperti itu. Iya. Selalu menemukan. Tapi ada solusi dan jalan keluarnya. Solusinya adalah kita tetap
berusaha semampu kita membuat inovasi lagi. Membuat inovasi-inovasi lagi. Awalnya kita berpaya memberinya seperti ini, ganteng nih. Bisa mencelap. Nah, bisa mencelap in out, bisa ganti baju seperti cewek. Yeah. Bisa mungkin wajah yang seperti ini bisa kita hancurkan. Bisa ngai drama-drama. Bisa ngai drama-drama. Nah, tapi itu pun tidak membuat kita tidak membuat penonton tertawa. Tertawa. Nah, jelas satunya adalah satu. Kita harus mencari objek-objek yang berada di sekitar panggung. Ya, itu adalah satu tips. Ya, kita harus mencari objek-objek yang berada di sekitar panggung. Mau tidak mau, rela tidak rela, aneh lah hanggai, harus kita bully habis-habisan. Meskipun itu tidak mengenakkan dirinya sendiri. Artinya mencari materi di dalam panggung. Di dalam panggung. Dan jika itu juga tidak mempan, tetapi kami belum pernah seperti itu. Itu juga tidak mempan, artinya. Dan memang mudur katanya beli sentul. Kita belum pernah sampai seperti itu. Artinya dengan adanya tiga strategi inovasi seperti itu, pasti ya penonton atau audien pasti sudah bangkit. Ya, paling bangkit. Tidak audien kedek. Enggak mengenyam mungkin kanggo. Kan selamat. Pernah dulu apa dan pidando anak mau balik bedek. Pas di tengah-tengah niki ampun keluar masuk. Akhirnya penonton cepat rame. Ya kejadian di Belulang ya, kalau enggak salah. Ya. Di Batu Panas. Batu Panas. Panas ya. Luar biasa. Itu adalah sebuah trik ya kepada mungkin pemula dan para junior nanti yang ingin mengekspresikan diri di dunia bondes. Mungkin di Bali masih banyak perlu membutuhkan banyak banyak sekali karena masih banyak masyarakat kita yang haus hiburan. Masyarakat kita yang di pelosok ya, apalagi sekarang mudah-mudahan cepat meniki pandemi COVID-19 ini berakhir, biar bisa kembali kita menghibur. Dan jangan lupa sekarang sudah new normal. Yang memang ingin mencari penyanyi dan penyanyi sound system, silakan hubungi BNE Internet. Dot kali pelawak, hubungi kita. Segera. Karena sudah new normal lagi. Bodadi sekebedek. Mencelap hibur. Asalnya tiang yang lihat seorang semprul niki kadang bertiga, kadang berdua, kadang sendiri pun juga bisa tampil di antara tiga ini kan? Bisa. Tiang lihat pengalaman semprul waktu acara weddingnya di Santi Dewi. Waktu itu kolaborasi sama Gek Diah kan, nggak salah. Kemudian sama Sirin niku penyanyi senior luar biasa waktu itu. Gek penonton terpukau waktu niku nih. Tiang salut niku. Luar biasa. Bagaimana sebenarnya kalau tampil, mana sih sebenarnya lebih asik sendiri, berdua atau bertiga? Tampil grup. Saling isi mengisi. Kalau stand up niku? Kalau stand up itu berat. Kan di lengar niki tadi buka niki lengar saja nih. Kenang kano mundur lione kita tapi ya. Kita harus belajar stand up, memang tetap harus belajar stand up untuk mengisi diri, ilmu diri kita sendiri. Iya. Tetap itu. Sebenarnya untuk materi lawakan-lawakan yang dibawakan niki, sebagian besar napi niki, sebagian besar napi yang artinya sering dibawakan itu tentang artinya isu di masyarakat terkini apa napi kita modelnya. Biasanya yang begrup niko talentan mengikuti zamannya. Di zaman. Yang mengikuti zaman apa sih tren. Di daerah itu. Daerah itu. Ya. Ya itu paling enggak kami kita bawakan. Ya. Itu berarti kan sangat luar biasa sudah bisa mengakomodir. Tapi kadang-kadang kan ada pesan juga dari punya kadang ya punya hajatan, pesan moral untuk niki-niki gitu. Kemas kita kupas menjadi bahan lawakan. Sebuah lawakan betul sekali Niko yang memang ramah. Nah, selain sebagai seorang bondres, setelah ini kita bondres kan sampun ya tadi. Ya. Kegiatan masing-masing niki personalnya napi di luar seorang po bondres ke tekong mas. Jani nih jawab ya nih. Hah? Jani jawab. Jadi jawab apa benyap? Jani. Oh, Jani. Itu malu, malu. Jawab. Saya ditung jawab. Oh, Dini jawab. Tiang selain jadi bondres ya di masyarakat, juga tiang bekerja di Provinsi Bali.
Provinsi Bali? Ya. Wayah nih. Wayah nih. Provinsi wayah Bali. Nih. Ya, jadi penyuluh bahasa Bali. Penyuluh bahasa Bali. Ya. Hmm. Penyuluh bahasa Bali yang ada di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Tiang dari Gianyar tapi tiang ditempatkan di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ya. Ye. Karena penempatan waktu di provinsi. Provinsi. Ye, ye. Karena dulu tiang tamatan di sastra Bali. Sastra Bali. Bahasa Bali. Oh, bahasa Bali. Makanya tiang nyari ke ilmuwan tiang. Ilmuwan. Ya, selain tiang untuk membondres. Membondres. Ya. Ah, berarti penyuluh bahasa Bali. Penyuluh bahasa Bali. Ye. Dan juga ngadap dupe dan sangah. Adi ini sih cuma lebih gitu. Iya, zaman janik. Zaman janik. Apa bin seniman gaye? Artinya jangan gengsi mengambil. Jangan gengsi mengambil. Ya, ya. Karena setelah kita sukses itu baru hidup akan bergengsi. Ya. Dan juga mengambil kerjaan peternak babi. Oh, buku cet. Iya, buku cet masih. Luar biasa. Pantas cepuk yang di media sosial ya terus nulis Bali. Iya. Karena untuk mengajarkan juga budaya Bali, sastra Bali yang kita punya. Ya masuk kreatif nih penyuluh bahasa Bali ngamar siap ya. Iya. Niki mewaste ayam suaranya nih. Sayang maco kan. Ada acaranya dia itu yang paling sering muncul. Paling sering muncul. Bali pekedek, Bali pekenyam. Iya, itu yang acaranya dia yang sering kita ikut bersama-sama. Itu yang di lomba kan, lomba penyuluh bahasa Bali ya. Keren. Dapat juara kan itu? Oh, dapat juara. Juara. Cuman juara satu. Nah, juara satu. Hah? Paling enggak juara tiga. Kadang-kadang tidak dapat juara. Persaingan memang harus. Persaingan yang mantap waktu itu kan di yang pernah di YouTube nih kak acara penyuluh bahasa Bali waktu itu ya itu bulan bahasa namanya bulan bahasa ya, ya setiap bulan, bahasa, bulan Februari ini ya. Kan pun bulan bahasa Driki pun wenten lomba lomba Driki tiang juga nyarengin tapi ya. Patung masih tiang semen juara. Masih. Yang penting juari. Nah, Niko. Niko yang utama. Ane kewo kan nyak. Nyak. Nyak ne kewo. Tapi ale mungkin ya agak susah pacang ajegang sastra Bali dan itu iya, mewah itu. Mewah. Karena saran tiang untuk masyarakat. Masyarakat ya silakan. Iya. Untuk masyarakat, untuk ibu-ibu ini khususnya kalau anaknya yang masih kecil tolong untuk diajarkan bahasa Bali. Yeah. Ya, bahasa Indonesia nih ke bisa kita lihat di televisi. Televisi. Ya, kalau bayi baru lahir atau baru menginjak apa namanya? Belajar bicara. Belajar bicara. Baru belajar ke menuju menjalankan ajari bahasa Bali. Ya. Karena ketika dia sudah besar pasti dia akan nonton televisi. Siaran televisi banyak yang berbahasa Indonesia. Oke nih televisi wenten bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Bali sane mewah nih kepatut saking alit menika alit-alite sampun mangga preside uning ring tatanan bahasa Bali. Bahasa Bali patut. Ya dia stenten uning ring sorsingge kemasa bahasa Bali kepatut sampun. Ya. Sampun preside kebaktian. Nggih, sampun iku semangkin khusus pendiki ngangken bahasa Bali mungkin nggih. Oke, santukan puniki sarang penyuluh bahasa Bali. Oke, mungkin harus. Mungkin harus bahasa Bali sampun iku. Nabi Malih puniki wenten ring provinsi Bali. Provinsi nggih. Ampura puniki rajune niki dan niki ada sing provinsi Bali. Dan kenapa kadhe? Ampunnya asane serem. Iya. Seram sing resam bin inget kan resam nih dadan kan engal karmo tuh ya marah dunyan orang main resam adi main saja resam engal karmo tuh engal engal banyak mekuah mekuah banyak mekuah mak ini kesuwagina rencana jeroning ring sedina-dina sejaman ini punika ring bondres. Bondres nggih. Bicik pisan punika mategepan nggih wonten ring ngadol sangga. Nggih, ngadol asa. Dal sangga pelingih niku. Yen sangga mesti tak sangga tiang pinantep. Adi orang oneh kan dimana orang awan buang gitu ternyata. Ini udah ulu nih. Nak duang pasiennya. Adi bisa gitu. Kan orang marah beli. Agak soalnya kadang-kadang yen banyak konek kencang yen subuh sing aduh blok udah semua orang apa gitu. Ini kesentul sana makin bang nyilih manuk ini oh ben batin bang nyilih
be sakit mah. Soalnya sun nyangkit deh bang Abin headset. Aduh. Jani sembrul. Ya. Mm-hmm. Napi suwagina sesios dados bondres mereka sedih. Nah, yang tiang sedih sedih nadi nado se se bondres, yang tenar dados bondres, itu yang mekuli. Mekuli. Yeah. Di mekuli reng PT Ciumas Adi Satwa. Ciumas Adi Satwa, itu perusahaan swasta. Yeah. Perusahaan swasta. Swasta. Kita bergerak di bidang perayaman. Nen malu. Napi bahasa Bali perayaman. Persiapan. Persiapan. Weh, ditambah dong tapi dong persiapan tuh dong harus siap len len sing siap tuh sih men siap ngadene pabrik ayam pabrik potong ayam ngadep ngadep siap rumah potong ayam RPA jadinya RPA Bali ngadep siap sih itu tuh men ijo bidan sih masuk bidan masuk IHD IHD Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar adik kelas. Adik kelas beli. Adik kelas. Kakak kelas. Oh, jurusan perayaman. Jurusan penerangan agama Hindu. Penerangan agama Hindu. Berarti bisa motong ayam. Sing nyambung kan? Adik sing ratu dosen ada mau balik bener. Sing sebenarnya ane sing nyambung tuh beli apa tiang? Jelas ini sing nyambung. Aduh no. Jurusan penerangan agama Hindu. Yen penerangan pasti karma wicano wicano. Bener yen subuh lebar ide penanda gunung. Wenten malah nyeledi sane anom-anom silih senunggil wantah niki. Saking penerangan. Saking penerangan. Tunggu jang siap makin jen penerangan. Di aduh no. Ya, bebel. Om sosias tu. Om sosias tu kekok. Kadang-kadang. Coba kadang-kadang keliru orang seperti itu menilai menilai pekerjaan orang. Itu kadang-kadang keliru bukan salah, no. Keliru. Sangat keliru dong. Sangat keliru. Semprong keliru. Yang dia dong sing keliru, yang dia apa benar nyalaan entar. Benar. Dijane tuh iraga hidup di Bali, ada ane madan kerangka dasar agama Hindu sing kita. Kerangka dasar agama Hindu, ada. Oh, nak konen susilo upacara nek kita. Oh, tak. Susilo upacara. Yang kita setelah di luar daripada itu, ada masih madan raga isubo hidup di Bali ane madan dan ane madan dan ane madan apa dan totonang. Oh pedoman hidup, pedoman hidup. Ane madan tiga keharmonisan, tiga keharmonisan. Trihita karana itu. Apa hubungannya nih? Trihita karana pariangan, pawongan, lan palemahan. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam semesta. Dengan alam semesta. Hubungan termasuk dengan Tuhan, raga sebuah bakti ngasih diri dan yang berdiwasa. Titi dasarnya yang berdiwasa. Bang raga memulihkan kerajaan benar. Benar. Hubungan maksud dengan manusia yang lagu sebuah berinteraksi kepada masyarakat. Berinteraksi, cara jangan ini, ajak gelap. Ngajak. Tapi ngajak gelap. Raja. Benjam sudah ajak medrama gong. Pantas. Begitu, jadi hubungan manusia dengan pelemahan, hubungan manusia dengan alam semesta. Alam semesta itu ada adanya. Ada tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan, ada namanya hewan. Hewan. Tumbuh-tumbuhan, lagu sebuah selesai nyiram tanaman. Ada di Bali madan tumpak. Tumpak. Tumpak buboh. Khusus kita menghormati ciptaan Tuhan yang mempunyai Eka Manis, Pramana. Tapi Eka Pramana ini badan tumbuh-tumbuhan. Sudah memberikan kesuburan bagi kita. Bagi kita sumber kehidupan. Ke Supermaan begitu aneh kedua hubungan ilang dengan hewan. Ada di Bali madan tumpak kandang. Tumpak kandang, tumpak uye. Ada hubungan kita dengan hewan? Ada hubungan. Berarti hewan. Saya berhubungan dengan hewan. Saya berhubungan gitu. Berhubungan ada dalam ilang gembok. Iraga ada mau apa ada banyak. Ada karena hewan itu juga memberikan kehidupan kepada kita. Nah, kalau iraga, kalau cang megai di siapa jadi sebuah karma. Karma cing. Sebuah karma. Citaen menegak ang motor. Ada menegak ang motor keliling lewat dini. Ada deh bakul siap tuh. Oh, aneh ambang apa siap? Abah abah siap tuh seret berjalan. Nyak ben ngebut seret kleng abah siap. Mesti gitu aja mesti. Oh, okay. Cang salah satu orang yang seperti itu berjalan. Oh, ben bon jelek bon dari kadang-kadang pejunin tai. Cang pernah suatu saat pejunin tai cang. Oh.
Pejunin dah. Pejunin siap. Pejunin siap. Pejunin siap. Padahal setelah diberikan Dharma Wacana kepada siapnya, makanya tayinya itu bisa. Kok pejunin siap, Chan? Pejunin siap. Kalau yang memisuh, Chan. Akhirnya Chan masuklah di dalamnya itu. Di dalam ilmu dunia perayaman. Perayam tuh. Chan ini ngurus-ngurus yang siap. Oh begitu. Dan yang ngurus-ngurus yang siap, raga ngurus yang siap, uling ngejok sampai dadi makan, cang. Siap-siap ane makan makan cijak duo nenek cang bu. Udah karena cinta. Cang tuh. Dari macam-macam ada cang singidang ji. Oh, berarti karena cinta nama McD dah. Benar, ayam supply McD perusahaan cang. KFC. KFC perusahaan cang. Di ACK. ACK perusahaan cang. Maksudnya cang, maksudnya ingat dah. Cam gak air itu? Pesan cam enak yo. Iya berarti, iya berarti bukan beranggapan dimanapun kita bekerja, di apapun aktivitas kita bagi sebentar sawah yang membelusur tanah bumi. Dijajah iraga magai. Apa yang diginan iraga harus selalu kesuksesan kita. Cintailah pekerjaan di saya, kita akan mendapatkan kesuksesan yang abadi di sana. Tidak peduli jangan pernah gengsi berkarya dan rasna pijau. Cintai pekerjaan ke 100% pasti ke akan mendatangkan hasil. Apalagi zaman Jani. Cintai pekerjaan itu. Jani cang metakol aja dua. Cimahan bulanan. Cang sing sombong cang ini selama ini mahan bulanan. Angkala canggih nyidang mayatnya, canggih nyidang gedung-gedung mangpis, gajih canggih setengah yang sebuah berikan kepada masyarakat. Ih, cang mangan bulanan, setiap bulan biasanya cang mangan ada asap. Uli harga asap itu aja mancang bulanan. Bekerja anak begai nah, bekerja orang masyarakat di PHK yang bersyukur sekali. Susah sekali melakukan pekerjaan. Yang bersyukur sekali. Tetap. Jalan terus. Tetap bisa jalan terus. Dan Asungkara bisa berbagi kepada masyarakat. Nah itu nih penting berbagi rasa kemanusiaan. Setelah ada beberapa teman-teman kita nih kan sani mewah yang pekerjaan dengan PHK nih tetap ngidang berbagi. Berbagi ya, gitu. Jadi bu gak mau bersiap main. Oh sap. Sing orang, nah paling sing sosis lah. Sing orang, ane mesing orang, ane ada rasa kemanusiaan, berbagi. Sing kanti benar orang, sing kanti benar lagi. Karena beli kan sing awang, cuma gaya itu. Coba beli pidana, awang kan beli pidana beli lagi. Kemarin disiap, Dharma Wacana siap, benar. Siap. Di samping, tetapi di luar itu, yang nah di kantor dipercayai juga di bidang keagamaan. Uka agama, tetap nih pengurus siapa yang karena di luar yang makannya siapa di luar yang ngurusin ayam, kerjaan yang bergumutit dengan setiap siang malam yang kapan nangkap ayam, jam berapa nangkap ayam, dino nangkap ayam, iya, kudo nangkap ayam, kudang kilo, uli jengejuk, jengejuk kandangnya, mobil nyen berangkat, kijel ngadep, nah. Selain yang benar itu yang di kantor tetap dipercayai dengan teman-teman bidang sebagai keagamaan. Bidang keagamaan. Jadi aktivitas apapun nyambung. Yang berkaitan dengan nah seni budaya semua tiang handle. Makane ciman ngigel ke Surabaya kencang aja. Siap bening. Kulian siapa malah? Iya, saya kulian perusahaan cang ciseng milu ke Surabaya. Malah sing saden kita nak kegayaan. Dewa Ratu Agung. Kau yang malu. Baju di tengah baju gadang nih. Dijah ciman. Coba buka, jadi buka. Oh buka nih. Baju gadang. Kadang lihat kan pemeriksa mungkin ada beberapa teman-teman di tiang menonton. Ijah mana ya? Coba. Ini nak bukan di acara di Bedugul. Di Bedugul lah, di Bedugul. Apa tulis ni tu? Silakan melihatkan ke pemirsa, ke semua di Jasa Sami. Tulis itu. We are family, kita semua bersaudara Ciomas Bali. Oh, di Bedugul yang mana? Di Bedugul Cimahan baju cang ajak cingigal. Iya. Cing mau bayar cang sing. Itu hebat perusahaan jangan macam lawan. Nah di samping berarti kan Dharma Wacana keagamaan bu masuk. Nah di luar itu, saat ini dia juga udah punya momongan satu cowok empu. Jadi serimpu. Serimpu tetap.
Tapi yang penerangan itu tetap jadi dia bilang bukan sambilan maksudnya. Penerangan cening cening bukan. Yang tadi ngemput itu ya orang. Okay. Mencapu orang kan. Karena cising lah kurana. Kurang cangcingan kan jadi zaman muda sih. Oh, jadi zaman covid kan halo. Bukan masalah itu. Hah? Aneh aja sih ada. Men kurang sih kan tunan sih jo. Sing, yang cang, yang mau poles dan sing lah tu nang sebenarnya. Oke, okay, itu yang mau poles, sing lah nang. Yang mau poles, yang sih mau poles lah sang nang. Lah, ada nyat karnyua. Aduh, ya, coba. Nyat nyuangin dong bade. Nggih jeda do meniki wonten sampun sami pitaken minap tur maning sane komen. Wes liu sing ndang macem wes liu nah. Siap-siap kan mengening menjebos niki nggih. Ini ada sing ndang muka. Hah? Muka lu wonten Dewa JR semua meniki rah tare kintemani jeung sekadi mantap nggih. Susumo rah waya nasih susumo jempol nyani putu dita-dita dalem susumo. Wayan ginawi meniki ring tegalalang susumo ketut Suartini susumo meniki Nom Pande, bu dari request lagunya beli. Ah, biar kencangnya bu, kau dari request lagu betulane. Mana sih? Tapi luar biasa. Lihat, adanya Nike juga salah satu materi atau bawaan apabila di panggungnya. Kamu ya, pasti Nike Bondres mungkin, namanya Bondres Inovatif. Sesios punika ngelawak, ngelucu, pesan moral, sampun ke saya gang punika pasti ke taler menghibur antuk betul lembang. Tembang, yeah. Teman-teman puniki boya jadi nepatet mangkin mandang ya. Kadi dumun seorang bondres puniki pelawak pasti ke wenten ge. Kadi dumun kan teman-teman klasik di dumun. Teman klasik. Ya ne, tapi ne kan akhir teman-teman lawas puniki yang yes. Ne kebaktian. Contohnya Jajuli, Jajagina, satu ni. Betul sekali ni kau. Ni ke yang lawas-lawasnya. Yeah, seni lawas-lawas punika kecik pisan. Nah, untuk ketengkong mas yang mungkin grup bondres nepatet kan akhir dalam sane medue tembang untuk trio kadang-kadang ni ke nak kena kong mas medue sampun kita saat ini belum benten jaga keinginan untuk keinginan punya keinginan sangat punya. Besar keinginan sangat besar punya. Tapi yang mendukung tidak ada kemungkinan BNE bisa polos nodong jalan mula polos ya. Tapi kalau memang bisa ya diulahkan lah. Nggih, nika kan demogi artinya demogi wenten ya, rezeki dalam kepungkuran niki pasti ke siap mensupportnya. Waktu dekat niki mungkin kita bisa akan rilis lagu. Nggih, rilis lagu nih kan. Rilis lagu mungkin rencana kita berempat nanti. Berempat? Ya, sama tukang keyboard nika dari Jodane, dari Rama Sampo mungkin. Sira nih. Tema Agun Nadi Putra. Oh. Nah, ini kan lagi tema yang punya berarti yang mengiringi setiap pentas itu Bu Mentan. Iya, iya. Kadang-kadang ragane kalau bukan keyboard banyak. Artinya yang lebih intens sering sarang latihan kadang-kadang juga. Si Gopal ada si dari Beleleng karena beliau sibuk di Beleleng. Agun kadang-kadang. Iya, iya, iya. Luar biasa pisan puniki. Nah, selanjutnya nih petakian tiang puniki untuk harapan ke depan ketengkong masih ke seperti nanti ring bondres balik niki. Kalau harapan tiang pribadi niki nih sebelum ke grup nanti jelas di tiang pribadi mengharapkan lebih banyaknya lebih berinovasi nanti. Berinovasi. Lebih berinovasi lagi semoga switch dari yang dewasa kita cepat bisa menghibur masyarakat dan tetap tujuan utama kita adalah menghibur dan menghibur dan membuat masyarakat ketawa. Itu adalah tujuan utama kami yang itu adalah spesial buat kami sebagai seorang penghibur. Itu saja tujuan kami adalah harapan kami bisa kembali menghibur dan menghibur masyarakat. Dan tetap diterima oleh masyarakat. Oleh tuh. Masyarakat. Nggih. Tujuan sane mulia pisan nggih ngawina ngawirene sang wong len. Wah, ngawirene. Ngawir saningan tenang. Sang saningan tenang niku sane mulia pisan nggih. Artinya karma punika becik pisan. Nah, yen pesan terhadap generasi muda Bali tentang perkembangan bondres punapi durusan punapi. Bagi masyarakat, sarang masyarakat Sami, taler generasi sarang Sami punigi, tetap cintai yang namanya seni budaya Bali. Jangan ke budaya-budayaan yang
Lain, ingati yang di Bali dulu, di Bali. Kita kuasai dan tetap cintai budaya kita. Cinta budaya Bali. Yeah. Boleh kita suka dan menggemari budaya budaya luar, luar, tapi tetap kita wajib, wajib yang namanya pokoknya tahu dan memahami budaya, budaya Bali. Nah, lokal. Iya, lokal Bali. Bali ini ke Sohor sampai ke mancanegara sangkaning tradisi, tradisi dan budaya, tradisi budaya Bali. Nike ne sandang patut ya. Gemel tegak. Yeah. Sani paling penting nike kan taksunya Bali. Taksunya Bali. Taksunya Bali. Ya, taksunya Bali. Nike yang sulit kita bisa. Yang tidak bisa kita temukan di daerah lain. Daerah lain. Iya. Yeah. Yang sampun metaksu, yeah. Kadis sinar sana kena gede kita nangam pun yeah. Kios, kita yeah. Pun metaksu. Baru cara lagi tu, canggap cara bon, seniman bondres pergino, tapi tari apa, asal pun nak ngigal gitu. Seperti seperti yang dulu dulu, tari tari Pak Dolan, gitu, misalnya. Marah tinggal, marah gamal lagi kan bang. Oh ya. Itu sama dengan tari tari misalnya tari tari legong atau dari Legong apa dana tamu lilin biar duduk yang kebiar ke, cara nak kebiar kebiar apa sudah jaya salbo dengar bang itu bojok sudah jaya bayang asalnya bulu ni aura kita berbeda aura semangat keluar yang mau balik benar benar ceng begitu dari ini berdiri bulu aura bojok wih semangat nih semangat sama dengan kembali oleh kamu lilingan yang lembut Legong lembut ada bajak terbawa sih terbawa suasana diraga bisa minum kan nah itu kada Pak Sugito jam praga cocok gedung Mas Surya raga kan bo ki maro pesu kan bo kene angka-angka bae len nika taksunya Sugito mawenan alit-alit sarang sami para penonton sampun nang kimot sampun nang kemat andok lokal Bali puniki Bali kelotah ke jana loko ngantos ke dunia negara sangkaning taksu mungkin taksu puniki wentan sira malesan yang ngajakan wanta iraga 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 suka ke diwau nge tapi sampun nang sampai terlarut ke dalamnya wentan Hindu Bali sampun ke Sohor saking tetamian pada luhur sinarang sami iring puniki gamel tekep mangda ajar cilih senungin puniki seniman-seniman muda Adi Aden Didiang yang itu sampun nandas mesti ke daluarsa kan? Oh ke daluarsa. Sake wantan kari masih. Antun biar in wantan ade-ade. Mau bebek jambul angsa. Angsa. Aduh di sana sami dan kerasa kalah sampun lintang puniki siki jam makan dekat. Sampun lintang puniki ampun sampai sejam pitu puniki sebenarnya kan ampun satu jam setengah dan kerasa santukan akeh publik bagan sane preside puniki mencair nge sarang hingga puniki ke publik bagan sekemaon didiang pindah ke pengedar acara yang sering acara ngoke ngodok ini gitu insan seni Bali wenten pet prade iwang pitaken iwang atur penyanggere nusur pengampuru para puniki nge sukses majang ring para pamiarse ring dijugi mengenam linge elingang puniki yening wanta sutinde ring bondres puniki ngerah hiburan dursang puniki rerah ketengkong mas pinake menambah jam terbang betul seorang pebondres mangde matang puniki wanta jam terbang sane ngawinang nge amun napi je hebat puniki mahawit saking jam terbang nge dan punike, satu pesan balang. Juga saking pesan saking semeton ditiang sedang sami sedang nonton semeton ditiang sedang nonton rauh rena mangkin nge Menten pesan dengan Sultan Jang Sarang Sami, sana jagi ngupah ke tengkong mas di new normal saat ini. Wenten cashback 50% majang ringnya. Cashback 50%. Turmaning didiang suk semua turang didiang ketengkong mas sampun presiden menghibur dawag erupsi Gunung Agung puniki keliling ngiring didiang puniki nge suk semua untukalah pahala puniki presiden ke pikolihang ke Puyuh Kasang yin dada sunas benyang wintan karyan malik nge turmaning sering puniki mensupport acara-acara BNI nge aduh sarang sami wanda kadi puniki rian saking didiang mau kekirang langkung didiang usul pengampuru elingang puniki untuk men-share lan puniki komentar puniki ring kolom di bawah niki yang semakin akeh men-share puniki semakin akeh promosi majang ring seniman-seniman muda puniki lanturnya nih Titiang Bayu Nirwana Titiang Guswit Semprul Titiang Sentul Lung Surma pamit Turmanik undatin Titiang Ando para Mas Santi Om Santi 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 Om Norarore rano Norarore Nodere rano. Oh,
sarang nyeriki masikian mendingilan dimantung ya di subscribe ya, terus di like dan komentar. Komentar Anda yang tunggu untuk bisa membangun channel ini ya, dan bisa bermanfaat bagi insan seni dan budaya Bali. Oke.